Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bijatihi wa zilalihi atimu salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wastaqim kama umirta. Istiqomahlah terhadap apa yang diperintahkan, apapun bentuk perintahnya. La haula wala quwwata illa billah. Juara sekali tema kita kali ini, stay on the track. Memang seperti itulah manusia seharusnya. Nabi pernah bersabda bahwasannya siapapun kita itu sudah ditentukan di 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan. 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan, artinya manusia itu terencana dan direncana. Bukan Allahnya manusia itu urgawe tambah sebel ya, impre-impre jara dikir terus diantep enggak cuk dongeng mainnya hese mananya arwe laki cuk dongeng hese nya laki entah kalaki mah seti arwe lo hiloba hese na belah mana kalaki mah hese ngebentuknya namun awewe mah menadukkan ceplok garis ceplok garis mena laki mah murni impre-impre dan lain sebagainya ya. Artinya terencana dan direncanakan. Inna billahi sayyidina biqarar. Segala sesuatu terukur dan diukur. Daun satu jatuh dari satu pohon, Allah tahu kering dan basahnya. Kehendak siapa kita ada di masjid malam ini? Bersyukur atas nikmat umur. Gunakan untuk bertafakur, bertadabur, bertasyakur, bersikap proporsional, stay on the track. Karena untuk ini manusia diciptakan. Lalu kemudian disimpan pada tulang sendi setiap ayah yang dengannya kita lahir. Kenapa mesti jadi yang selalu kalah dan mengalah? Sekali kita diciptakan oleh Allah dari sperma ayah kita, itu 200 juta peserta yang hendak jadi manusia. Ya saat itu seangkatan satu alma mater kita yang lulus, tapi asup ke dunia, lahir ke dunia, ku masalah cinta wae alai dan motor. Pernah Nabi bersabda, sudah aku tentukan jodohnya, takaran rezekinya, sedihnya, bahagianya, kematiannya, tempat pulangnya surga dan neraka. Oh, sahabat nggak betul. Ya Rasulullah, kalau akhirnya kami sudah ditentukan surga dan nerakanya, untuk apa? Kami berkumpul seperti ini di masjid, sholat berjamaah, baca Quran, tapi akhirnya toh kami nanti mendapatkan nasib harus ke neraka, karena kan sudah ditentukan. Nabi tersenyum dan penuh kearifan, kulum yasaru limauli kolami. Apapun yang sudah aku ciptakan, sudah aku mudahkan untuk apa dia diciptakan. Kulum yasaru limauli kolahu. Setiap apapun yang diciptakan oleh Allah sudah dimudahkan, ini filosofi banget, untuk apa dia diciptakan. Saya tidak akan bosan katakan ini. Urang teh tilu tanah diciptakan jadi jelema, kenteng ge tilu tanah diciptakan jadi kenteng, batak ge tilu tanah diciptakan jadi batak. Kadang kalau tidak berilmu kita sudah jadi manusia tapi kalakuan juga batak. Aya adang cici jumaahan cici nanti jumaahan alhamdulillah bina stay on the track istiqomah cara kabur aku menuju mah renang juga Ustaz dalam haji teh lain cahaya Ustaz nah abdi mah nya diajar istiqomah haji teh sia ria mana mah teu ria wae ngaji teu ngaji wae ria awas terjebak hoax terjebak kata-kata yang seperti benar. Kunaon ini mah puasa teh kadon balotra batur puasa yang salapan teh kotra alhamdulillah abdi mah istiqomah cara kabur aku puasa. Kau masih istiqomah di mana ya? Stay on the track di mana ya? Kembali ke sabda Nabi, kullu segala apapun, setiap apapun, muyassarun, Allah muyassir wa yusir, sudah Allah mudahkan. Lima wali kolam, untuk apa dia diciptakan? Urang mah diciptakan jadi jelema, entong boga kalakuan jika bata, bata mah mesti simpen cicing, ngetara oh ya.
konsentrasi. Kenteng gitu tuh mamprak, aya hujan, aya panas, istiqomah cicing terlalu kuat. Aya kenteng bubar di luar masjid, bubar dulu hujan. Padahal dari bahan baku yang sama. Tajil mama al-hayat bergerak, ngong adan ke masjid sebelum dikemasjidkan. Stay on the track. Ya, benar ini tuh. Maka kata 5i yang akan kita kupas bahas secara dan sesuai kapasitas bisa sukses kalau 25i ini. Satu, setelah diciptakan jadi manusia dituntut adanya i yang pertama, iman. Iman aman. Ngapain ngumpul di sini? Iman susah ke Allah, yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Kalau hanya makan, binatang pun makan. Kalau hanya mikir rumah, burung pun punya rumah. Ya, kalau hanya bekerja, babi pun bekerja. Monyet aja bekerja. Jadi saya yakin dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Iman. Makanya ada pekerjaan ini iman. Ngapain coba kalau enggak iman mah? Ning nonton TV. Bari minum kopi. Ya di baturan Ustaz Epi. Stay on the track. Tapi dia yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Berapa lagi giga kuota kita usia? Kalau kita dimanfaatkan bukan untuk beribadah kepada Allah, karena pokok manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mempermudah langkah untuk ibadah. Sesuai kata Nabi, kullu muyassaru lima muriqat. Memudahkan enggak untuk apa kamu diciptakan? Itu kenal ya. Gara-gara yakin itu kenal ya. Kalau hanya salat, sorry. Salatnya harus berkualitas, maka saya sangat baik sekali kalau seorang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki tatanan kehidupan dunia dan akhiratnya. Benar sholatnya, benar seurusannya. Tapi kalau hanya sholat, monyet pun sudah sholat. Setuju? Pernah lihat monyet sholat? Firaun iblis pun beriman. Maka
tidak cukup dengan iman. Iman bisa sempurna kalau ilmu. Yang kedua apa? Suaranya mana? Ingin naik derajat di kehidupan, naik stage, naik tahapan, tuh biar final ladina amanu akan aku angkat ini janji Allah yang Allah tidak pernah bisa mengingkari janji naikna kalau tertipul mian, inallah badal hak Allah anti ingkar janji, merpati aja nggak pernah ingkar janji, ya. Saya on the track iman dan ilmu. Allah berjanji ya fa ilau ladina amanu minkum akan aku angkat. Masa kalau enggak yakin? Beberapa derajat orang-orang yang satu beriman, dua berilmu. Iman harus dibarengi ilmu biar tidak khurafat, biar tidak tahayul. Ibu iman ke juri. Bu, sok aya muridin dulu punduknya mun ngaliwat ka kuburan. Pernah panggil juri. Nah, antek murid ini kayaknya iman ke. Tapi ayah mencapurkan semurid ini kan kosong kan ayah ngedek-dek mampok ke iman panjang ke idha luki Allah wajilat tulubuhum tuliat alaih jadatuhum iman halanku ayah tua indikasi dia beriman kalau dibacakan Quran ada getaran mistis yang walaupun tidak dimengerti tapi siap iris namun siatnya babi ayah misalkan babi ayah karena pernah tahu artinya muridik namun muridik muridik apa alasannya? Takhayul iman yang tidak berdasarkan ilmu seperti percaya ayah anak pocong pocong hanya ada di Indonesia di luar negeri mah kuntilanak hanya ada di Indonesia di Inggris mah lain kuntilanak Dracula beda dengan maka penting iman ini dibagi ilmu. Oke, ini kayaknya kurang signifikan deh konsentrasinya. Bapak-bapak, sunnah dalam kajian itu lebih dekat ke muhatabah yang bicara maju-maju. Pasti yang duduk, tinggal ditunggu. So, ibu-ibu geser ke depan. Ibu Jalilan katakan hafaz. Tapas sahub yang majalis. So, bergeser ke depan. Ya konsep, sayangnya judulnya kurang ini, saya on the track. Ya. So, biar ikhwan tidak berbeda, tidak berdiri untuk menjelaskan. Masih banyak yang mau tewek, insya Allah malam ini juara. So, kembali, kata mata ustaz. Konsentrasi. I yang pertama apa tadi? Tapi gak cukup, karena Fir'aun pun iman, Iblis pun iman. Malah dulu ada seorang cendekiawan muslim yang membela ketauhidan Iblis. Iblis itu tauhidnya gak bisa diganggu. Dia makhluk yang paling bertauhid kepada Allah sehingga tidak mau sujud kepada Adam. Berlacak Allah, wakana minal kafirin, Iblis itu termasuk orang-orang yang kafir karena tidak mau sujud. Nah ya jelma ngomong, panggil Iblis, nah dimana gitu, lebih kami bela Iblis. Cilat ya, jaringan Iblis itu. Harus ada ilmu kajian pak seperti ini pak wayana wayana wasdakin kalau meminta maka hukum tolabul ilmi apa tolabul ilmi wajib waktu hukum mencari ilmu itu wajib walaupun tidak terikat ruang dan waktu seperti sholat tolabul ilmi menamahi lalaki kewajiban mencari ilmu itu dari sejak lahir sampai ke yang pakat sampai maut lain masih diajarkan ilmu apa buktinya ditalikin ke so kami harapkan tutup ke la ila so kelepas ke la ila maka penting ilmu itu al-iman al-ilmu janji Allah berlaku yang panilau ladina akan aku angkat minkum di antara kalian waladina utul ilma adalah orang yang beriman dan mencari ilmu tinggal di Habibie nyangke letik buka ilmu mau jabatan mengambil
sian hatiku iman ngarah bener cageun bener pinter seger ayeuna cageun bener tapi teu seger ageur cageun seger tapi teu bener jeger lemah geuning nyok siapa ieu iman ilmu pelengkap tapi enggak cukup harus ada ikhlas dalam mengamalkan ilmu dan iman coba jelma berilmu malah mengaku beriman tapi tidak ikhlas there's not every minute practical life in the line of your theory setiap menit setiap detik manusia hanya berteori saja kecewa orang dengan keluar-keluarnya karena enggak ikhlas karena oleh teh religion is all new agama jadi racun saja yang lain jadi ateis karena orang-orang kecewa dengan manusia-manusia beragama munafik hanya pengakuan saja iman, ilmu, teori NATO, no action, top only kata otok, kalau kau omong mau dipotong omdo, omong doang kecewa keburu amatkan doa atau kuluman atau palun besar muka Allah ada orang yang mengaku beriman dan berilmu tapi ngomong saja maka harus suama umiru ilali aku dua muslisin ala kundi labanan khabizan amalnya ikhlas tidak terkontaminasi filsafat sebajar kebendaan filsafat sebaru kepentingan ikhlas inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati layu ga'anani harampang kenapa lelah? Karena tidak lelah kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan kenapa kita meluk? Karena tidak mengallah amalnya terbagi selingkuh maka perlu iman, ilmu, yang ketiga, ikat, yang ketiga ini kalau hafal semua ada tiga umroh nanti di akhir pulang pergi jalan kaki jalan suci, ada ke minta jawab iman, ilmu, ikhlas ada lillah, ada nul khalis tapi gak cukup, aku ikhlas ikhlas bukan pekerjaan mulut, catat ikhlas bukan pekerjaan mulut baik Ustaz EE kan sopir arkahnya di jen caption nih kalau kita bekerja beramal terus ikhlas terus dikatakan ikhlas itu sama ikhlas sudah berkurang keikhlasannya karena ikhlas itu bukan pekerjaan mulut cocok lihat ada di Al-Quran surat Al-Ikhlas itu tafsir ikhlas perhatikan filosofi ayat ini Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak sinyalemen ikhlas di sana? Kalimat ikhlasnya nanti sekali di qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut enggak ikhlasnya? Bedakan dengan Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab. Disebut. Bedakan dengan Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ana rabbuka bi ashabil fil. Filnya disebutnya. Tapi al-ikhlasnya tidak disebut. Allah sudah mengajarkan, ikhlas itu bukan pekerjaan mulut. Abdi mah ikhlas, non ikhlas itu ridho, korban meresahkan. Nah jadi kan dia ikhlas ya. Kalian mah juga ikhlas itu ngising, cenang ustaz. Jika ngising, tau diingat-ingat. Kenapa tuh? Kau yang ingat-ingat ngising. Kan orang ingat ngising di ngopi. Para ulama ini sampai ke istiqomah mendasarinya susah ini harus kalau ngajinya harus sambil minum gitu kayak di kafe ini asik banget bro asik banget ngaji enak asal di kafe makanya sama minum mimbar ya berarti nyanyi juara alimah berlimah anda sukulu ngalga kata ulama semua manusia binasa ilal mu'minin yang tadi sebut kecuali yang beriman ternyata Fir'aun Iblis pun dengan keinginannya binasa al mu'minuna halka orang beriman pun binasa ilal alimin kecuali berilmu al alimuna halka anu berilmu nungkuya di sekolah miskin pelarin ternyata pak nah ya di dia salah rumus tadi ini sekolah terkenal di dunia pak nah wabat bang asuh saya karuan
gambar. Jadi pangkalanan di ITB suka miskin. Nah apa salah rumus niat jahat sarana jabat dari nasuka kaya yang suka miskin. Oh min sama dengan min eka. Alang ini nah apa orang kaya binasa. Ila nah ini kecuali yang menamakan. Karena cat nih kan,
tahun lalu jadi pecah jadi utul ya lu ada ini nyabok. Ini ada kisah ini friend ini. Saya punya kitab namanya Fathul Bari, syarahnya Imam Bukhari. 14 jilid ada yang lebih tebal-tebal. Kita butuh harati, kita butuh tegah hati. Kitabnya bulur, saya dibaca nak. Tunggu dulu, lu jam ini kan saya tunggu. Ini saya tegukan, kita pernah marah, macana ya saya ini bejakun, kalau saya tarik, menjadi artis. Tapi kalau keikhlasan, kan? Di Fathul Bari itu, saya baca biografi penulisnya, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa dia dapat gelar anak batu? Jadi mas santri nanti lemot, babering, tinggal ke kartunau. Jadi pun gunung ranggen teh, desi apa tampang pokok? Jibring baro, ngaji ngaji kubat, pokok juga urang lagi. Ditanya balik ngaji teh, menang naon tadi, ngaji yang usah lebih, menang comri. Comri garing, tapi kesimpulan, repot. Tak Ibnu Hajar juga, aduh, saat angkatnya nih, saya ngapak ke, cegur nanti balik ke juk. Di dewe kadon, iya boros kegos ya. Balik gue dari ceriknya ayo, tapi diajari oleh Allah ningali batu ditinggalan cai sampai batu itu lotoh dari teh dia balik lagi ke pesantren batu yang keras aja bisa lunak dengan tetesan air yang lunak gara-gara konsisten menetesnya akhirnya dapat bikin kitabnya banyak yang terkenal itu Fathul Bari syarahnya Imam Bukhari yang menafsirkan hadis-hadis Imam Bukhari. Lalu Ulumul Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi singkatnya kunci sukses itu di istiqomah. Karena manusia diciptakan untuk itu. Lalu keluar dia out of the track. Lawan stay of the track, dia out of the track. Keluar dina jalur pun terngobrol melabuh. Gitu. Pergawi. Ini kan gawi angin palsu, buit gitu. Stay cincin, gitu. Iya, jelema diciptakan dengan pikiran dunia Allah ini diriungkan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman Allama Al-Quran Khalaqal Insan Allama Al-Bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Ar-Rahman. Kita menyebut nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman tafsirnya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman Maha Pengasih. Allah memberikan kesempatan kepada manusia Ar-Rahman Allama Al-Quran ngaji. Menjelma ke ngaji dipertanyakan ke jelmaan BOS ngaji amma ya tasa'alun amma ya tasa'alun 2 juta karek bisa saya kurang ngomong yadi di lekong saya kapan memasukkan ke surat ada yang besar saya apa supir angkot tunggal ugara supir angkot pun jelma ke istighfar asobani jalan aku sama ada atau nuhun ke supir angkot harusnya nanti jelma jalan istighfar kurang lagi jelma hati pada nyerap pada kerak ya ngaji teh jelma diciptakan teh ke ngaji jadi mengajari jelma teh naik ngaji saya pertanyakan kajian jelma saya jadi yakin teori dami teh bahwa benar monyet baik sholat. Nah, jelma itu, bapak itu jelma teh monyet. Atau monyet itu jelma. Ya, cek monyet, headsetnya tak jadi jelma. Namun, sholat menang kurang, membitang si Ekta. Jadi monyet berada bingung. Terus mana istimewa, kok jadi monyet? Bisa kok berapa jelma, kok jadi monyet? Allah, seperti ini. Ngaji. Allah Al-Quran, Khalaqal Insan. Ar-Rahman teh ngajarkan Quran, maka diciptakan jelma kutur. Karena Quran diturunkan, mobil aja ada handbooknya. Beli mobil baru ada handbooknya. Beli motor baru ada handbooknya. Beli handphone baru ada handbooknya. Manusia handbooknya apa? Al-Quran, istiqomah, cicing. Dan menang istilah istiqomah. Bina Al-Quran, bina surat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang cik Rasulullah al-istiqomah tu khairu min alfil karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, keramat, keutamaan. Jujur menurut istiqomah, benar ya? Bisa ibarat mas santren di mana? Lebih
Tapi mana ada cowok sholat yang kembali mabok, nabi kan gak baca al-kafirun yang buta. Dan mama yang apa lah yang mabok kita. Tapi ya mana teringatkan. Maka walaupun kau maksiat, sholat istiqomah nanti sholatnya yang benar maksiat. Walaupun kau maksiat berjilbab nanti jilbabmu yang benar. Maka saya suka protes. Ditium, kayak kelakuan jangan balik apa cacatan ditiu kelakuan jangan balik-balik si oce iya jadi tiu senal tidak sholat kayak kelakuan jangan balik cacatan sholat mana apa tuh musia tuh sholat mana ditambah jadi sama alhamdulillah mana dari sholat jadi jangan salahkan syariat ya bimah karena ninggalkan sholat ke rumah bokeh lebih kan pernah jangan happy ya tak mama apa kan dah ya saya ingetan lagi ke bawah kuliah ayuhal kabiruna kudu matang kudu malang tumah binuna maha kubana binuma batu malang tumah kurang kali ya lakuni nukum waya iya panggitu guna lakuni nukum waya din gitu kan di beja lagi pake gitu mabok sholat akhirnya istiqomah kita berpihak ke kita sekarang sekiranya Allah ampuni aku. Nah tadi iman, ilmu, ikhlas, istiqomah. Alhamdulillah sudah bisa mengistiqomahi keimanan, keilmuan, ikhlas. Tapi jangan merasa sudah istiqomah karena sudah istiqomah mampu melindungi. Kadang kan sifat iman para sahabat itu ya jidu au yang kusuk naik dan turun. Rasa enggak kalau iman itu naik dan turun? GR. Naik turun mah bersahabat, kurang ayahnya turun. Rasa-rasa cerasa. Oh, jadi kalian itu sahabat Rasul yang masih aktif. Ya, jadi ayah kusu itu untuk sahabat. Kurang ayahnya turun. Berpengajian mah, oh nyanya, lagi senang bapak bertanya. Istiqomah dina ikhlas, oh ujian keimanan. Beriman, kalau belum diuji, apa yang kau rasa jelek, itu baik. Omong ucap boga jodoh mah, si ikhlas mau lagi senang deh. Gua patut jadi ke jodoh. Sok, oh nyawa gitu. Ya, sering gitu. Karena ada teman saya yang dapat jodohnya dari pertukaran sendal atau sengaja. Tapi dia ahli dulu. Lama tuh jauh-jauh lagi didatangkan kalau pemasak dia ceritanya ya saya teman dua hari lagi cuma waktu ini nggak mau saya pindah pada waktunya senana patukan ternyata patukan itu yang jodoh akhirnya dari pertukaran senana tidak sengaja itu akhirnya menikah kata madaruh hati saya nuker-nuker yang senana jodoh kemana kasusnya ibu lah pokok nama misalkan di Indonesia itu kan balik ke Garut. Supaya timbul rasa syukur bahwa
cewek sudah, 55 cewek. Budak sendiri opat, empat gedena di sekolah. Masuk lulus cewek. Estilu sudah seri sorangan. Terus budak kedua dan semua kayak keluar kita cewek. Cewek tu malu nak cakap. Ngontrak di Bulati. Ini udah di sekolah alhamdulillah. Itu berkinya aja dong. Kita kan mau berpikir pengusaha. Nah emang kita buka cabang. Nampak indungan aja. Yo, okay.
Nabi siapa ya? Jadi wudhu ini sudah berlaku dari zaman dulu. Oh, ini cerita yang bayi bisa. Jadi di Al-Quran ada 3 bayi yang bisa ngomong. Satu bayinya Nabi Isa ketika bayi bisa ngomong. Bayinya Quraisy yang difitnah menjinahi pelacur. Terus bayinya seorang ibu yang mendoakan anaknya, lalu anak itu harus didoakan oleh ibu seperti itu. Jadi wudhulah Nabi Quraisy ketika dipinam untuk membuktikan bahwa dia bukan pelakunya. Terus gimana diajarkan, dan dihukumi kelak sebudulah tulis sholat, entah sholat itu seperti apa, karena bukan zaman Muhammad. Ternyata dengan wudhunya Nabi Quraisy bisa nepuk-nepuk bayi lalu berbicara bahwa bapakku adalah tukang menggunakan doma. Jadi itu rekayasa karena ibunya sakit hati ketika memanggil Quraisy lagi sholat, gak diindahkan, akhirnya dibikin rok dengan fitnah. Ya. Jadi satu wudhu dulu, silahkan. Mau saja ada 3 rekayasa pemburu hantu begitu. Soalnya pasti ada wudhu. Tentang nama, Waalaikumsalam. Nah, itu nanya Ustaz, gak dia beli batu-batu nih. GR sebenarnya. Kenapa masalah cahaya? Itu di masjid cahaya malu, Pak. Nah, Pak Dio. Orang suwe. Jangan sholat. 10 wudhu, yang 10. Nah, itu kan meja. Ya, itu. Ampar pun. Set, sholat ini. Demi Allah. Ubar aja yang sholat. Cobaan, ayah komplik gede sholat. Saya 2 kali buktikan di Braga, sekali tinggi mana ada tongkrang sampai kembang api tina bentrokan samurai yang gedung tuh cing baru bisa kurang dengan sekali tinggi teh aku ketahui dan sokat itu baru bisa cicing polisi jendela bisa kurang mengupat koran aja nggak sholatin sholat selalu apa tuh aku berarti harus sholat. Saya lihat ayatnya wasain sok juga sholat, jadi kan sabar dan sholat kan mujizat gitu sugan pakai tenaga. Dan itu mujizat yang masih berlaku. Tongkat Nabi Musa masih berlaku walaupun bisa membelah laut. Tongkat ini pernah singgah di pusdang itu. Saya ngomong ke Kabamita Dasees. Kabamita hanya bahan, hanya apa? Masaannya bab tongkat Nabi Musa. So dibuka ke dinaya tanah benda-benda keramat Islam itu. Tinggal dengan jualan kalau cemer. Bagi itu berlaku kan? Tes orang mah berlaku kan? Bodohan berlaku kan? So, istiqomah dalam keyakinan Allah kan orang cara mempraktekkan keyakinan orang tak praktekannya dengan istiqomah, dan biar istiqomahnya tidak luntur, tidak terkontaminasi, barengi dengan istighfar. Iman, I yang pertama, I yang kedua, ilmu, I yang ketiga, ikhlas, I yang keempat, istiqomah, I yang kelima, benteng, ikhlas, dan seterusnya, astagfirullahaladzim. Kan ibu-ibu kayak rajin istiqomahnya, alhamdulillah, mulgas naik, astagfirullahaladzim. Gak bohong, astagfirullahaladzim. Istiqomah, itu nyarekan. Istiqomahnya bahasa Arabnya, nyarekan, bang, istiqomah. Astagfirullahaladzim, siapa anak siapa? Ke budaknya, cek budaknya kayak emangnya anak tatangas. Siapa menikmati kemah itu dibalik kemah tutumah. Astagfirullahaladzim, teh kekiki kuat. Itu istighfar yang harus diistighfar. Rasulullah memfungsikan istighfarnya bukan dalam koridor makrah atau tidak setuju dengan keadaan. Tapi Rasulullah istighfarnya setelah sholat. Apa artinya? Jangan sombong dengan amal ibadah. Mulai ngaji ta'ud, berlindung ketika akan berbuat kebaikan. Nah ini keyakinan ini harus diistiqomahi. Jadi memfungsikan makna-makna yang diajarkan Islam itu jangan ngawur. Contoh, bisa menurut ibu apa artinya? Bisa arti bisa namanya? Dapat, menurut saya mah racun. Kalau persepsinya tidak disamakan dengan kajian, nanti ngawur. Maka kalimat lahawalake, lahawalana asli nama, ketika ada ungkapan, hayya ala sholat, lahawalawala bata ila. Tapi lahawala sekarang berkembang tafsirnya. Mari wanita kasih itu, lahawala amimah. Lahawala amimah. Demi alek, tetek, tetek. Di Oh, my God.
Berusia di bahan ini, tempatkan segala sesuatu dalam tempatnya. Nanti Allah, maka tadi kemarin tadi keren banget ayatnya, innalladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Rabb yang mengurus segala apapun tentang dirinya Allah, summastaqamu, kemudian beristiqomah konsisten pada keyakinan itu. Apa jaminannya? Tatanazzalul malaikah, bodyguardnya ke malaikah. Ini ada kasus yang keren. Ini seorang istri soleha. Mun istri soleh, tomboy berarti. Hati-hati jadi cowok soleha. Salam tadi, mahuay. Ada istri soleha. Diuji seperti Asia, istrinya Fir'aun, oleh suaminya. Ini suaminya munafik. Kelebihannya apa dia? Si istri ini selalu melakukan apapun. Kulu amrin ziba lulayu dari bismillah. Selalu mengawalinya dengan bismillah. Rek magalano, bismillah. Jika Rasulullah mengaku setiap nyolotannya bismillah. Bismillah. Cik Aisyah memang Rasul mengaku bismillah. Wahai Aisyah, kalau Allah berkehendak dengan tusukan jarum, itu bisa orang mati. Kalau gitu dengan menyebut nama asma Allah kan kita tenang. Jangan enteng masalah bismillah, nggak enteng. Seluruh amal terputus kalau tidak diawali bismillah. Kulo amrin bima lulayu bismillah wa aqtar. Apapun urusan yang tidak diawali bismillah, tidak diistiqom. Kalau mandi bismillahnya terputus seperti apapun besarnya amal itu, karena tidak dikaitkan. Jadi lamun dina handphone mah si sinyalnya teh tidak aktif, datanya terjalan. Kan orang mulai ngapikan, mulai sholat, baru mulai data nanti menjadi mulai dipakai hubungkan diri. Tapi bismillah teh aktivasi teh. Perempuan ini bismillahirrahmanirrahim, tidak ada apapun. Termasuk diuji ku salakin. Aku berikan sekotak sesuatu yang berharga di dalam kotak ini. Kamu diberi simpan ini kotak ini. Disimpan bismillah. Karena suami yang pengkhianat, disumputkan di kitchen ke sumur. Biar bisa nyalak bagi istrinya. Tapi ku bismillah. Ya cina syukur. Serius dari kejahatan. Kotak teh udah disumbat. Tapi membuka pintunya bismillah. Puji dia dibuat kedua. Kata hebatnya isi kotak. Jadi menolong. Karena di surat itu ada takhobu, ada takhijanu. Jangan bersedih beristiqomah. Aku mengutus para utusanku, para malaikat yang menyatakan jangan sedih, jangan takut, ala tawaku, ala tahjanu, la tahjanin Allah ma'ana. Aku membaringimu, tapi kamu harus istiqomah. Maka nubang sistemnya sukses. Eka Randani, jagoan mingguana, karena batur sare mana namanya menjawab. Jadi, udah makan, Rasul sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit, jadi ustaz nyenyak tuh sarana ke nganti lu jam sapoe udangnya ya istiqomah. Nanti cerita sih ternyata ditolong suaminya mabuk istiqomah dalam mengucapkan bis, artinya sok pertanyaan ke diri stay on the track. Nah nunggu istiqomah bila masih ada Rasulullah nganiung hingga kiri. Aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Jelma ayat nenek, tapi terumpahnya mesti lelah. Kaget, sahabat. Berarti surga. Bilal sudah dapat isyarat masuk surga. Aku dengar terumpah, suara terumpah Bilal di surga. Langsung ada reka, karena cerdas sahabat. Buka amanah. Bayi merah, oh, nanti senang surga. Gitu, bukan. Karena hidup tergantung pergaulan. Sepatu emas Fir'aun, bahan bakunya no? Emas. Sepatu itu masuk neraka. Tapi di riwayat lain, aku dengar suara terumbah Bilal di surga. Berarti bukan sepatu emas, terumbah. Anda suka pakai karet, terumbah panjangnya. Konversi. Ada seekor binatang yang masuk surga. Binatang no? Anjing. Anjing sahab, ashabur senajan anjing, egawan anjing musoleh maka bawa surga. Hati-hati pergaulan. Maka sing minang
ada pagoda karena lambang pergaulan Anda. Anak pagi pagi sekolah berapa? Sekolah pagoda. Ya, mengiklan sobat Sophia di Widyawati. Pagoda, pagoda, pagoda mau kabar lawan angin pagode. Presetan datang bersih. Lambang pergaulan. Kita bergaul di majelis ilmu, insya Allah menyolatkan dia lomba. Yang bukti, sok mau tisu. Engkau yang susu, biar tapi mungkin itu. Ya. Dengar suara tumpah bilang di surga. Aku istiqomah. Aku tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat setelah dulu. Syukur. Aku pun hanya sudu. Oh sok dulu, oh sok. Mereka sudu, tiga bilang itu. Sebelumnya bila dua rakaat sepuluh wudu di luar masjid, di masjid mah tengenah karena ayat ayat masjid. Sepuluh udah bakal menang pahala. Aku dengar, aku melihat handphone si ibu ini di surga. Kenapa? Karena setiap habis wudu foto. OTW sholat. Bisa jadi gitu. Daerah mah. Artinya apa? Dilihat, kenapa terjadi?
sedih kok. Ente sih gak mama, udah biasa darah yang tadi kacau itu. Ya, itu lu istri kok makan darah. Jadi kemampuan aroma irama di dalam tubuh kelebihan istri koma itu kalau sudah tiada baru terang. Jadi udah objektif, dan segelon-gelon anu gelon kan
Entas itu curang cilu. Gitu. Tapi kan saya ngisi ceramah di Balama Rio 11 nya dari nyeraman Gero Gawe. Nyeraman terawatna. Jadi di nyaman kebong gitu nya harus di koma si santri nanti. Jadi ayah Gero juga yang asup tim mancing mania nanti di aku ngeri ke Trans TV Gero. Jadi sapo poin nanti si Gogo pakai nyere, pakai sama, tentunya cangkang jeruk lain comring. Iya, we. Nah, orang teh jadi perawatnya ngalibat. Eh, Ustaz, jadi kita gak ager tuh. Pak ager, Ustaz, dia manu aman unggul. Anu ke gitu, kayak nuker ke kiwa. Jika gak berakhir lauknya. Terus kayak anu naik, balik kaki dulu turun deh. Gitu, we. Harus di koma. Jalan teh bisa menggalunya, jadi mancing kenalan itu juga nama yang menang mancing mania berantas. Tapi bulan berikutnya diundang lagi istiqomah. Ya ternyata ini sama kan ternyata cakang jeruknya ternyata kan ternyata si suster nanti bodoh di kejebak ditanya dapat ikannya melong kita mah suster gila. Caranya salah min kali place teh jadi min. Itu yang mau mana min tuh. Ayo nyaji mak ke dokter ditanya teh pikiran jika mengkapkan balok. Dapat ikannya sudah menang benar dia mau nanya di alam laut. Ya akhirnya nanya mukelo. Oh mau ditanya atau menjawab? Ayo ngobrol di sini kabel mukelo jadi dua. Lompat kedua belinya seri turun ini jadi mungkin ada dokter saya ya selalu gelok tapi gitu wah pas nggak rata turun kurang cerita panas panas ini bisa nih kan simpan makna naik mau kan ditutup mau naik seri apa lagi bawa tangan mana sih ada om cobaan behel cobaan naik bawa tangan dan tensor bener nah mana seri bener kan di situ ayat tulisan itu seri gelo senang deh awas maling kriang maling anak gelo anak gelo ya maka supaya menang ilmu istiqomah biar istiqomah itu objektif dalam keadaan itu menang gitu itu kajibab ku umumnya istiqomah bakal menghilang ke jawaban maka tadi dah kalau sinukum diljadkan tempat masuk lagi ke surga presidenan istiqomah muslim Jokowi ini mendingan ibu surat mah Aulia baca gramnya di finishing sebelum tanya jawab ini keren sekali ayat surat bersilat 31 32 30 31 itu kuncian sukses itu ada di istiqomah sok pengedi pelan aja baca artinya ini janji Allah kamilah pelindung pelindungmu dari awal pengedi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah berimannya terus kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah dalam keimanannya maka malaikat akan turun kepada mereka di bodhigarana itu malaikat dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih ya istiqomah selain bersapa kepada malaikat jangan sedih jangan takut terus dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Lompat surga kan itu. Terus kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Bisa nyampolakan Buddha dengan cara nangis istiqomah mendapatkan apa yang diingin. Itu contoh. Orang yang surga itu istiqomah. Tidak alasan kerja ngaji mah ya wae. Hujan ku hujana menhalodok hari dangna boga budak ku budakna teu boga budak alasanna teh ku teu boga budakna tapi pas nadangdut mah aya jeung budakna jeung budak.
ganjel istiqomah, tidak bisa. Ya, oh tidak bisa. Jangan paksa orang. Ya. So, sebelum itu ada pernyataan, ada pertanyaan. Silakan. Oke, baik, ada dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya baik tentang istiqomah ataupun di luar tema. Bahas kali ada hal-halnya mungkin atau di luar tema. Di luar tema juga boleh. Atau ada yang mau nanya istiqomah jomblo kan boleh juga. Jomblo istiqomah. Jomblo istiqomah ya. Ada ibu-ibu ada? So, oh iya. Mingnya juga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi kan bicara tentang istiqomah, ada nggak kalau kita sudah istiqomah yang bisa menguburkan hasil-hasil ibadah kita yang bisa menguburkan itu apa aja kira-kira? Secara otomatis ini salah satu keutamaan istiqomah. Jadi untuk mikiran dosa diuburkan secara otomatis gugur sendiri. Itu menjamin Allah. Allah tidak pernah melihat masa lalumu, yang Allah lihat pertobatanmu. Istiqomahlah dalam pertobatan, nanti terhapus sendiri. Hati sayyi'ah bil hasanah. Jadi tipeknya istiqomah itu sendiri. Saya ingat ceritanya, kayak cacat di luar, apa yang dikaji di cacatnya, gimana? Berilmu istiqomah, diskusi. Jadi yang tulis, orang ramlan, ya, ini cacat bunyi beca, bunyi cingket, bunyi bongkok, tapi dah ada pun orang ramah, belah katingannya, kekurangan. Istiqomah, karena dapat ilmu dari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sawiku bi amri musyawara, ditutupan kekurangan itu, muncullah ide, cuma ini dengan maka ciri bongkok, sok tiga kan, pura-pura nyian garis, nonton teh olah. Jadi itu kapan ini bongkoknya lolos kan, ya, alhamdulillah, dengan ciri bongkok, cek membaca kemah, ah ya mantap, bong cek mencingkat cuma kurang hapus soalnya. Jadi istiqomah itu menghapus kekurangan kita yang sebelumnya kita tidak tahu itu kesalahan. Oke, kapangi salamat lah. Oh, pentingnya istiqomah itu iya, tahu ramu-ramu lurus ini secara otomatis. Ada di catatannya salah satu pandai istiqomah itu menghapuskan dosa lama. Burunya walau si mobil, ya, nah aku masukkan ke surga berarti dosa itu sudah ampura dan aku yang memimpinnya. Jadi Allah semua masalah dan masa lalu. Maka lihat masa lalu itu waktu-waktu. Ya, jika dengan spion, maka orang yang berhasil meninggalkan masa lalu walaupun dia nista dan banyak maksiat, Allah hapuskan. Yang Allah lihat pertobatan bukan masa lalu. Biar masa lalu, biarkan masa lalu. Yo, Jos, ada lagi? Siap, itu yang ibu. Calon ibu. Sok, sambil dilihat, comringnya sok. Udah, sok. Sok, ini sensitif, udah, sok. Sok, ini biasa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ketika istiqomah ada way di mana gitu gangguannya itu terhalang oleh mood-mood kita, terus kayak misalnya tilawah, misalnya malas, gimana kan itu tuh bagaimana sih mengendalikannya itu ya doa yang membatasi ihdinash shirotol mustaqim itu doa Allahumma ihdinash shirotol mustaqim karena life is never flat, hidup nggak pernah lurus pasti ya kan bukan istiqomah Allah godaan karena hidup mah obrol rekna berat. Lalu kemudian dengan doa yang mukhol di balkulu sabit kol di ala dini wajat yang mula balik hati tetapkan hati ini pada agamamu yang musol di balkulu wajat yang mula balik hati tetapkan hati ini pada taat kepadamu istiqamah. Dan bagaimana tip and triknya? Ya kalau dalam syariah menjaga wudhu aja, minta tuntunan, minta bimbingan, karena memang semakin tinggi iman seorang, semakin kuat istiqomah seorang, semakin menggodokan kegodaan. Ah, luar biasa asli. Hijrah itu berat, yang lebih berat itu jaga hijrah dengan istiqomah. Karena kadang ada semacam fluktuasi gitu keimanan teh. Ada keteroyam, namanya kalau dalam dunia agama itu futur, merasa ada kemunduran gitu. Nah, jaga lingkungan,
tetap di lingkungan yang frekuensinya tetap menjaga stabilitas iman kita biar tetap istiqomah. Yang tadi doanya ya bukan dibalut dulu, kalau sudah mulai melondo ya sakit kalau biar hati ini tetapkan hati ini pada agama, bukan Allah yang mengendalikan hati kita. Dan istiqomah itu hati yang lahir dari gerak, maka spektrum ketika warna mengubah gerak ya. Dan lagi satu lagi yang diwitirkan ini dari Ikhwan belum ada. Ikhwannya istiqomah kayaknya besar. Ikhwannya istiqomah. Karena kagak gue belum nanya. Oh ada ini ya, istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir dari Cilenyi, tak mau dari mana? Cilenyi. Gini tak, kan yang namanya doa itu harus salah sang hati kan ya. Nah, kadang-kadang yang susah itu kan itu kalau misalnya kita lagi sholat, lisan kita emang berucap untuk doa-doa sholat, tapi hati kita itu kadang pikirnya tentang apa yang kita lupa jadi. Jadi apa yang harus dilakukan gitu buat kita tuh biar hati sama lisan kita itu selaras gitu. Yang disuruh kita kan menyelaraskan tasdikun bilobi, menyelaraskan hati, ikrarun bilisan, menyelaraskan hati dan ucapan, wa amalun bil arkan, terkorelasi antara amal ucapan dan hati. Kalau hanya ucapan, hati nggak ikut, munafik. Kalau hanya hati, tapi ucapan nggak terkorelasi, fasik. Kalau ucapan diam, hati ngaku, perbuatan tidak, kafir. Jadi sudah jelas dulunya. Maka berat sama. Kita harus berilmu, kesian otakku ya, mengarah pinter, kesian hatiku iman ngarah benar, menungku halal, ngarah segar, jadi terkolerasi, tapi nawa atau gerakannya kan proporsional, itu mah problem kita semua. Jadi ya minta ke Allah, Allahumma ta'amil kuluban, ya Allah cahayai hati kami, jujurkan sikap kami, sampai ke bahasa Indonesia, resah dia ya Allah, itu doa itu nyambung, main itu, ya, ucapan dia tapi hatiku, dan sebagainya itu problem psikologi dan keinginan semua orang. Penyelesaiannya doa, sering ngobrol di sujud dengan Allah yang punya kita, namanya tazkiyatun nafs, membersihkan diri dengan kesadaran. Datangi Allahnya sengaja, jadi kalau ada lelah-lelah, datangi Allah, ya Allah capek, ulang ngomong, ah tobat, sombong ya teman, ya Allah hentikan aku dari ini. Kalau itu doa yang satu besuk, sementara doa yang lain itu, Allah nggak terima, Allah nggak suka diragu-ragui. Artinya kalau ingat dosa ya, ya minta ampun cepat, ya Allah aku lupa berapa jumlah dosaku, tapi kau punya catatannya, yakin hapuskan dosa-dosaku ya Allah, hapuskan. Allah menghapus dengan seringnya kita mengucapkan ampun ya Allah, ampun, ampun, memeristighfar astagfirullah, Allah menghapuskan. Karena Allah lebih luas rahmatnya daripada murkanya. Jadi jangan pesimis. Itu teh problem yang kenapa membahas teh off the track. Kita harus kembali ke track bahwasanya asal nanti Allah semua diurus oleh Allah. Berarti yang menyatakan Rabb yang mengurusnya Allah, semua sesamamu jaga wudhu. Ya udah, oke kalau di beresan file-file maka mau ngapartisi lila ya. Kalau dalam komputer ada udah ngeheng itu kan supaya nanti teh mau install ulang deh nanti ngapartisi no band sektor neng menyusun di data kan no di frag ya sok gitu ada pertanyaan jadi soalnya karena ingat tanya install ulang gitu jadi di nol kendri. Oh iya, nanti besok ini ada fasilitas keren nih untuk yang mau belajar sunnah memanah. Ada kajian pagi setiap hari Minggu pagi di sholat subuh, lalu sarapan. Ada olahraga ringan, panahannya disediain. Yang suka panahan, Irfan Afad, datang aja ke Bakar Sidik Bumi Penyawangan. Termasuk kajian besok, temanya ngopi di kantin, ngobrol kawisiman di kajian rutin Bakar Sidik pertama. Perbanyak amal, tahan maksiat besok bersama Ustaz ya, dan Isa insya Allah di Bumi Penyawangan. Terus nanti kalau minggu paginya
ada di ada panahan gratis asal baik ya. Itu saja benar-benar bermanfaat adanya. Dan pengumuman yang paling penting, ingat besok hari Selasa. Tak perlu boleh hari Selasa supaya kita istiqomah, ikuti doanya tadi. Allahumma ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, istiqomahkan kami pada jalan itu. Ya mufarriqal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, tsabbit qulubana, tetapkan hati setiap kami ala dinika, tetap berada dalam agama. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sulif qulubana ala ta'atika, konsistenkan, istiqomahkan hati dan perbuatan kami, juga ucapan kami dalam taat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lupa lagi ada wasabiyari walaku. Kasih ke panjang jalan kadengki, aja ceramahnya dari panjang-panjang ke gua yang cuanki. Baik, terima kasih kepada jemaah yang sudah datang ke sini. Semoga Allah membalas pahalanya untuk empat kata-kata. Sedikit pengumuman sebelum kita ada kajian jasmani di dalam nanti ya. Nanti tanggal 20, tepatnya sini malam Selasa, ada kajian rutin yang akan diisi oleh Kang Ustaz Asep Tano ya. Pengisi kajian di TV Jabar, Kopas TV dan Radio Dahlia dengan tema Jangan Kasih Sisa Buat AA. Jangan kasih sisa buat AA-nya. Kalau yang mau tahu datang nanti di hari-harinya ya. Senin tanggal 20.